antara musibah yang menimpa kita pada hari ini, musibah ni dahsyat. Dia akan menyerang anak saya, anak tuan-tuan dan perempuan dengan dahsyat sekali. Tolong berhati-hati. Dia akan serang anak cucu kita dengan dahsyat sekali. Apa dia? Islam berbentuk liberal. Dia sedang menyerang. Dia akan menyerang anak cucu cicit kita dengan dahsyat sekali. Percayalah. Nama dia Islam juga. Tapi dia tambah. Sepatutnya tak boleh tambah. Islam, Islam. Dia jadikan Islam pegangannya Islam liberal. Dia telah masuki Indonesia dengan dahsyat sekali. Mereka dah ada pondok-pondok mereka, sudah ada universiti mereka. Tuan-tuan puan-puan tahu ke apa dia Islam liberal? Liberal artinya bebas. Islam liberal artinya Islam ditafsirkan secara bebas. Ikut otak. Mereka menolak metodologi yang sah. Mereka menolak metodologi yang muktabar. Sebab itu, boleh sampai ke isu LGBT. Lelaki boleh mengadakan seks sama lelaki. Islam liberal mengutarakan kenyataan, mengatakan tak ada salahnya. Sebab ini hak individu. Suara itu semakin kuat menyerang dunia Islam. Semalam ada seorang dari Majlis Agama hantar satu video klip pada saya dan pada rakan-rakan saya, minta komen. Saya pun tengok apa dia video klipnya, minta diberikan pandangan. Orang sedang semayang berjemaah, lelaki dan perempuan sekali. Tu imamnya perempuan. Tu imamnya perempuan. Macam kita semayang tadilah, tiba-tiba tu imam perempuan. Bismillahirrahmanirrahim, perempuan. Soh pertama, laki-laki perempuan bercampur aduk. Sebahagian perempuan pakai macam laki-laki. Macam laki-laki tak pakai tudung, pakai seluar panjang, t-shirt. Semayang soh pertama. Tu imam dia perempuan. Minta di komen. Saya pun balas, saya kata itulah sebenarnya Islam liberal. Islam liberal dia tafsirkan Islam cara bebas, dia rombak apa yang dibawa Nabi. Dia mengatakan ajaran Islam hari ini tak betul. Islam yang menjadikan imam hanya lelaki, imam solat hanya lelaki, ajaran Islam itu Islam yang menghina wanita. Wanita tak boleh jadi imam, lelaki sahaja. Menghina wanita. Seolah-olahnya wanita tak layak jadi imam, lelaki saja layak. Menghina wanita. Kita nak lawan. Ha, mereka lawan. Dah wujud dah dalam bentuk kenyataan bagi pandangan mereka. Bayangkan ia sedang merebak. Saya takut satu hari anak tuan-tuan dan perempuan yang punya jaga huruf masa kecil, abata saja hak punya jaga. Benda huruf punya punya jaga, dia tak faham huruf, dia bawa pegangan tu. Waliyadzubillah. Saya punya bimbang hari ini. Dia sedang mula masuk di Malaysia. Ada artikel-artikel di akhbar, saya baca sudah bawa mesej itu. Tuan-tuan perempuan mungkin tak sedar, sudah ada artikel yang bawa mesej itu. Tuan-tuan perempuan mungkin tak baca, anak-anak mungkin membaca. Dan terpengaruh. Sebab itu hadis Nabi, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, Quran dan Sunnah, bagi saya teramat penting. Sebab itu di TV, di mana-mana pun saya berkata, tolonglah wahai bangsa Melayu, jangan asyik dengan huruf. Jangan rasa seronok anak pandai mengaji. Oh, dah hafal surah Al-Mulk.
Tok Sah lah seronok sangat. Anak saya dah hafal Yasin dah. Tok Sah seronok sangat. Walaupun bagus, Tok Sah seronok sangat jika dia tak faham.